escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakalan mereview game seperti GTA lagi di Android versi terbaru. Jadi buat kalian sudah bosan main GTA atau kalian sudah bosan main Gangster New Orleans atau Gangster Vegas, kalian wajib main game ini karena game ini memang baru keluar, baru melakukan update. Oke? Nah, kira-kira gimana gameplay, grafik atau story-nya? Langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya. Nama gamenya Gangster Town. Aduh, apalah pokoknya gitu ya, nanti akan ditunjukin namanya. Ya, inilah story-nya, kita bisa skip kayaknya. Oke, nggak bisa di-skip, guys. Nah, jadi ada diceritain di sini ada kayak berapa nih? 5 geng ya. Nah, coba kalian lihat, guys. Geng hijau itu kayak Groove Street ya. Nah, ada yang biru namanya Hood Dogs ya. Gangstown Story, guys ya. Nama gamenya Gangstown Story, oke? Nah, saya sebenarnya pernah review ini, guys, sebelumnya. Cuman waktu itu masih tahap early access ya, maksudnya masih beta, guys. Belum ada misi, baru bisa keliling-keliling. Nah, ini sudah ada beta. Sudah ada misi ya. Jadi udah rilis full, guys. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini kayak Groove Street, guys ya. Coba kalian lihat. Ini kayak Groove Street yang tempat CJ. Kemudian kalau grafiknya itu kayak apa ya namanya? Grafiknya kayak Gangster New Orleans atau Gangster Vegas gitu, guys. Nah, jadi ini alternatif ya buat kalian yang sudah bosan. Bentar, kita lihat pengaturan grafiknya kah? Quality ya. Oke, pengaturan grafiknya ada ya. Fog bisa dihidupin. Ultra juga bisa ya. Oke. Kayaknya kalau ultra, harus di restart ya. Setelah ganti grafik harus di restart, guys. Nah, setelah ultra baru ada bayangannya, guys. Jadi tergantung handphone kalian ya. Sebenarnya ya nggak ada ya, nggak ada yang mungkin kalahin GTA SA ya. Cuman alternatif aja ya kalau kalian udah bosan pengen cari. Nah, ini sudah ada misinya. Kalau dulu saya review itu belum ada misinya ya. Dan story-nya juga belum ada, guys. Nah, ini sudah ada story dong, mantap ya. Kayaknya ini kasih tutorial dulu ya. Nah, ini geng biru yang tadi ya. Kayaknya ini geng biru yang tadi, guys. Oke, gangster. Oh, kita ngarahinnya langsung gitu ya, guys. Maksudnya nggak ada aimnya gitu, guys. Jadi langsung arahin langsung tembak. Serious thing, oke. Nah, ini ini basoka, guys. Nah, kalau basoka ada aimnya. Ini ada tombol tembak sebelah kiri. Kalau pistol biasa nggak ada, guys. Nah, ini bisa main offline, tapi kalau misalnya kalian mau hidupin koneksi internet, misalnya kalian nonton iklan itu hadiahnya 3 kali lipat. Tapi kita nggak usah nonton iklan aja ya. Oke, nah ini kita udah ini rebut-rebut area berarti ya, rebut-rebut distrik, guys. Collect. Soalnya kan tadi kalau kalian lihat ada berapa geng ya, guys. Kalau GTA San Andreas kan cuman 3 ya. Nah, tapi kalau ini kita ada tadi ada 5 ya. Oke. Nah, ini geng biru ini kayak banyak laut, guys. Oke. Oh, ini bisa-bisa ya. Tadi nggak ada tombol sebelah kiri, guys. Ini ada ya. Jadi aim tombol sebelah kanan, tembak sebelah kiri ya. Seharusnya memang kayak gini sih. Oke, jadi kalau nggak headshot harus 4 kali kira-kira nembaknya, guys. Oke, say no to drugs, like no game. Nanti aja ya. Oh, jadi kita kalau mau kalahin atau mau rebut satu daerah itu harus ada berapa game gitu ya. Pertama kita bertarung, kedua balapan, guys.
Itu kan. Lewat guys. Nah. Oke, continue. Nah, itu kan. Nah, kita sudah 2 misi. Jadi harus ada 4 misi baru kita bisa rebut daerah itu gitu. Nah, sebelumnya kita matiin musiknya guys ya. Karena tadi lagu-lagunya itu bisa-bisa copyright ya. Bisa-bisa copyright lagunya. Oke. Nah, sekarang misi ada gambar mobil. Kayaknya ini balap ya. Kayaknya ini balap, tapi kita lihat aja. Apakah betul balap atau gimana? Oke. Oke, tembus ya. Tembus pagar. Nah, ini ambil mobil. Ambil mobil, apakah akan balapan atau cuman wildcat? Nah, ini bagus banget ya, sudah ada misi gitu. Sebelumnya nggak ada dong. Oke, oh hancurin kayaknya. Kita hancurin mobil dari si bosnya ya. Kita coba aja. Udah? Ya itu kan ternyata bukan balapan guys. Tadi ada logo itu bukan menandakan gambar mobil itu balapan ya, tetapi berhubungan dengan mobil. Nah, setelah sudah ada 3 misi, baru boss fight. Wah, seru juga ya konsepnya. Jadi kalau kita mau rebut satu daerah, kita harus ada berapa misi dulu yang harus dilewati guys. Oke. Bos. Ini bosnya susah ini, guys. Oke, enggak apa-apa, kita ada simpan ini, guys. Oke, headshot, guys. Kita ada simpan darah. Nah, itu untungnya ya. Kita bisa ada darah dan armor guys. Nah, continue. Kita menang ya. Nah, baru distrik itu kita kuasai. Gitu ya konsepnya. Kalau distrik itu kita sudah kuasai, mungkin dapat uang ya. Ini kan kolek. Dan juga kalau lihat di situ sih kayak ada usaha gitu. Kolek. Oke, udah kah? Dapat uang dan harus ke sana. Ini dapat apa nih? Iya, ada usahanya juga ya. Jadi tempat itu kan ada usaha-usaha. Nah, jadi itu jadi punya kita. Nah, sekarang kita mau ambil yang mana nih? Kalau misalnya ini, ya kita tinggal pilih. Kita tinggal pilih dan kita lawan gitu. Jadi konsepnya gitu, bagus sih ya. Dan udah pasti ya. Oke, ini kita sudah ada SMG ya. Tadi kan cuman pistol biasa. Oke, ada pakai slow motion gitu guys kalau mati. Nice. Tinggal satu. Nah, namanya juga game open world gini enggak. Nah. Enggak selamanya kalian bermain terus new mission available. Oh. Iya, baru kita masuk situ ya. Konsepnya mainnya segitu sih. Tapi kalaupun kalian nggak mau main misi, kalian bisa keliling-keliling ya. Keliling-keliling di kotanya. Oke, kira-kira gitu aja guys untuk gameplaynya. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.